Yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Medan. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank BCA Transmigrasi atau yang mewakili Ketua Asosiasi UMKM Masa Bakti 2016-2021, Ketua Asosiasi UMKM terpilih dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pelantikan ketua dan pengurus Asosiasi UMKM Trenggalek masa bakti 2022-2026 bertempat di Gedung Bawaslu Lantai 2 Kabupaten Trenggalek pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri pelantikan ketua dan pengurus Asosiasi UMKM Trenggalek masa bakti 2022-2026. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah acara berjalan lancar dan penuh keberkahan. Masuk ke acara berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara berikutnya adalah laporan panitia. Kepada teman Ibu Flora Puspita dipersilakan. Kami sampaikan terima kasih atas dukungannya. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan Ketua Asosiasi UMKM masa bakti 2016-2021 kepada yang hormat Ibu Tri Pocawati SH. Kami sampaikan terima kasih sambutan dari Ketua Asosiasi UMKM masa bakti 2016-2021. Hadirin yang kami hormati, memasuki persiapan pelantikan yang diawali dengan pembacaan keputusan. Perwakilan pengurus yang akan dilantik disilakan mengambil tempat. Yang terhormat Bupati Trenggalek berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan. Masa bakti 2022-2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin Hikmat. Pelantikan selesai. Yang terhormat Bupati Trenggalek berkenan menyerahkan keputusan. Penyerahan selesai. Yang terhormat Bupati Trenggalek kembali ke tempat. Perwakilan pengurus yang baru dilantik kembali ke tempat. Hadirin yang terhormat, memasuki acara berikutnya adalah sambutan Ketua Asosiasi UMKM
Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Zulhan S.A. dipersilakan. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zulhan atas sambutannya selaku Ketua Asosiasi UMKM terpilih masa bakti 2022-2026. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah sambutan yang terhormat Bupati Tegal kepada Bapak Muhammad Arifin dipersilakan. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Tegal yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, masuk acara berikutnya adalah pembacaan doa kepada yang terhormat Bapak Deddy Mahendra Sukman dipersilakan. Alhamdulillah, hari ini yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara pelantikan ketua dan pengurus Asosiasi UMKM Trenggalek masa bakti 2022-2026 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa masa depan yang lebih berguna. Semoga dengan pelantikan ketua dan pengurus Asosiasi UMKM Trenggalek masa bakti 2022-2026 bisa membawa Trenggalek semakin meroket. Kami mengucapkan terima kasih